Dilansir dari suara.com, Sandiaga sesumbar bisa kelola ekonomi lebih baik dari Jokowi. Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno kembali menyambangi Yogyakarta Jumat 12 Oktober. Kali ini Sandiaga berkunjung ke Pasar Imogiri, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan itu Sandiaga Uno mendengarkan sejumlah keluhan pedagang. Rata-rata mereka mengeluhkan tingginya harga. Ironi, negara subur tapi harga melonjak tinggi. Ini karena banyak impor, kata Sandiaga di Pasar Imogiri. Menurut Sandiaga, pada era pemerintahan Jokowi, ekonomi belum dikelola dengan baik sehingga masyarakat belum sejahtera. Karena isu utama Pilpres ini ekonomi. Di sini ekonomi belum dikelola dengan baik, ujar Sandiaga. Ia bahkan sesumbar pasangan Prabowo Sandi bisa lebih baik dalam mengelola ekonomi ketimbang pemerintahan Jokowi saat ini. Saya tidak ingin mengkritisi, tapi Prabowo Sandi punya ekonomi yang lebih baik, ucap Sandiaga. Sandiaga menyebut sudah menyiapkan strategi khusus untuk dapat menekan harga bahan pokok sekaligus dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta kali ini, Sandiaga akan menyambangi sejumlah tempat. Selain Pasar Imogiri, Sandi dijadwalkan berkunjung ke kawasan Jogokarian, Kelompok Wanita Tani Kebon Agung, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi posko pemenangan Prabowo Sandi, dan terakhir mengisi acara di Festival Halal di Jogja Expo Center.